Oke, ini adalah monster truck yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Nah, kali ini kebetulan kita dapat requestan dari Muhammad Kasyafani Ariski ya. Kak Oyan bisa bikin mobil monster mini nggak? Mungkin maksudnya itu monster truck ya. Oke, mari kita coba. Oke, buat sobat Oyan yang hobi dengan mobil balap ya, mungkin nggak asing dengan salah satu mobil yang satu ini, yaitu Monster Truck. Monster Truck merupakan salah satu ajang balapan yang ada di Amerika Serikat ya. Dan ciri khas dari Monster Truck ini, dia tuh punya roda yang super besar ya. Bahkan rodanya itu terkadang melebihi tubuh orang dewasa ya. Mobilnya itu seperti mobil Jeep, tapi rodanya itu memiliki ukuran yang cukup besar ya, bahkan lebih besar dari tinggi mobilnya terkadang ya. Nah, mungkin kalau Monster Truck ini di Indonesia kurang begitu terkenal ya, cuma buat sobat Oyan yang suka main game mungkin pernah main namanya Monster Truck ya. Nah, itu juga ada gamenya ya. Jadi mungkin sobat Oyan itu mengenal Monster Truck ini dari game ya. Tapi di dunia nyatanya Monster Truck ini biasa dilombakan biasanya di daerah Amerika ya. Nah, ini ajang balapan yang cukup terkenal ya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, untuk pertama kita bikin bagian atasnya ya. Oh ya, untuk bagian roda kita nanti butuh yang namanya kertas ya. Jadi nanti sobat Oyan siapkan kertas kira-kira berapa ya panjangnya, itu mungkin sekitar 30 cm mungkin ya, atau 40 cm. Lebarnya itu sobat Oyan sesuaikan dengan lebar Lego kalian ya. Nanti ini akan kita jadikan rodanya ya. Kalau misalkan sobat Oyan ada solasi, bisa nanti sobat Oyan pakai solasi. Tapi kebetulan Kak Oyan itu adanya double tip ya, jadi Kak Oyan ini nanti pakai double tip untuk nyambunginnya ya. Untuk membuat rodanya kita butuh Lego yang kecil sama yang ukuran 4x2 ya. Nah, nanti di tengahnya itu kita pasang dua buah roda ya, dan nanti dua buah roda ini kita tempelkan ke bagian Lego yang kereta ya. Jadi nanti kita butuh Lego kereta itu 4 buah ya. Terus rodanya berarti karena Monster Truck ini dia punya 4 roda, jadi kita butuh 8 roda ya, 8 roda Lego ya. Nanti ini bisa dipakai untuk roda Monster Truck ini ya.
Karena kalau untuk bagian mobilnya mungkin sederhana ya, kayak mobil Jeep pada umumnya ya. Karena ini mobilnya itu didesain untuk balapan liar ya. Jadi fokus dari monster truck ini yaitu rodanya ya. Jadi nanti ini merupakan ciri khas. Oke, jadi sobat Oyen, jangan sampai rodanya ini nggak dibuat ya, karena ini merupakan ciri khas. Jadi nanti nggak kelihatan seperti monster truck ya. Oke, ini adalah monster truck yang terbuat dari Lego versi Oyen TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar sobat Oyen nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyen TV. Sampai jumpa di video berikutnya.